teman-teman, kembali lagi di channel Abang Ada Story dalam berkebun. Kali ini saya akan menanam bibit daun bawang. Nah, di sini ada kokopit. Kokopit itu seraput kelapa yang diparut menjadi halus. Terus di sini ada pupuk kandang yang udah dicampur tanah dikit. Terus ini tempat buat bibitnya, terus air, dan ini wadah untuk mencampurnya. Yuk kita campur. Ya jatuh. Yuk. Nah, kita taruh segini aja nih. Tekan dicampur tanah. Pupuk. Jadi taruh sini. Lalu kita campur sampai rata. Nah, teman-teman, daun bawang tuh banyak manfaatnya. Bisa buat ibu kalau buat sayur, oseng-oseng tuh pakai daun bawang. Apa buat sop tuh enak kok. Nanti aku tunjukin deh yang daun bawang yang sudah umur 3 minggu dan kira-kira 1 minggu. Nah, ntar kita ini kasih lihat. Nah, kalau sudah kita masukkan ke tempatnya. Tempatnya gelas. Harus gini dulu. Sudah. Nah, sebelum dimasukin bibitnya, kita di ininya disiram dulu biar lembab. Langsung tuh. Nah, kalau sudah bibitnya dimasukkan, ditebar, taruh. Nih kayak gini bibitnya. Yuk kita tebar. Nah, kalau sudah ditebar di sini, kita sekarang tutup biar tertutup bijinya. Selesai bibitnya. Kalau bibitnya kita taruh di tempat yang teduh ya, nggak boleh kering dan nggak boleh kena hujan atau banjir, nanti bibitnya malah nggak jadi deh. Yuk kita taruh. Tanamnya yang penting kita melakukannya dengan senang hati. Banyak kok manfaat untuk sehari-hari buat makan. Nah, ini dia daun bawang yang udah 3 minggu kira-kira. Terus yang ini baru 1 minggu lebih. Nah, teman-teman, cukup sampai di sini. Mohon, saya juga masih belajar nih buat nanam sayuran. Yang penting senang. Jangan lupa kritik dan sarannya teman-teman. Subscribe nih di sini. Dadah.